Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT Klisius dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Yilya TV. Pastinya akan berikan informasi terbaru nih. Informasi yang pertama di sini ada schedule IT Think hari ini 8 Februari 2022 Jam 9:00, Ayu Titing hadir nih di Bercanda Pagi. Dan jam 12.30 nanti Ayu Titing juga hadir di Brolis TV. Jangan lupa juga nanti malam pastinya seru dan kocak abis nih. Ayu Titing juga akan hadir menemani kita semua di acara Lapor Pak jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Informasi ini dilansir langsung dari Ayu Ting Ting Fake. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini. Tapi persiapan nih live Bercanda Pagi Trans 7 bersama Andre Taulani, Wendy Cagur dan Delsi Genoveva. Persiapan yang sangat matang dilakukan oleh kru Bercanda Pagi dan semuanya pastinya memberikan kebahagiaan di otak sabar sobat di rumah. Dan inilah si cantik Ayu dengan bajunya yang sangat merona dan juga bibirnya yang sangat indah dan seksi, ditambah lagi dengan aksesoris telinga, anting-antingnya yang sangat cantik, dan juga akhir-akhir ini rambut Ayu Ting Ting terlihat begitu indah ya, karena begitu menawan nih. Hidro Ayu Ting Ting beberapa hari ini bukan Kak Krisna Fahrezi ya, karena Kak Krisna masih dalam pemulihan atau masih karantina nih, karena baru saja pulang dari Dubai untuk melaksanakan operasi yang ada di kepalanya nih, penambahan rambut di kepala untuk Kak Krisna. Semoga sehat selalu. Dan Bercanda Pagi kali ini Hidro Ayu Ting Ting adalah Rani Razwa yang sangat cantik dan juga berhijab. Oke sahabat, inilah kegiatan Ayu Ting Ting pagi ini di Bercanda Pagi Trans 7 bersama Delsi Genoveva. Dan masih banyak lagi informasi-informasi selanjutnya yang Mimin sajikan untuk sahabat semua. Salah satunya di sini ada Erik Halamin pemirsa. Dia adalah stylist dari Ayu Ting Ting yang pada kesempatan pagi ini ikut bergabung bersama Dr. Cici Nugraha untuk melakukan diet sehat ala Ayu dan juga Ivan Gunawan. Wah, semua tim dari Ayu Ting Ting bekerja sama nih bersama Dr. Cici Nugraha untuk memberikan diet yang maksimal. Nah hari ini Erik Halamin juga ikutan diet sehat ala Ayu dan juga Ivan Gunawan. Nah tak hanya Ayu dan Ivan, ternyata Umi, Syifa, Nanda dan juga Ayah Rojak juga ikutan diet ala sehat di Dr. Cici Nugraha pemirsa. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan amin ya rabbal alamin. Oke sahabat semua, inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini. Selain ini ada beberapa informasi juga nih akan disampaikan, karena di sini Mimin menyajikan Instastory Instagram dari Ayu Ting Ting. Semoga bermanfaat dan bisa menghibur sahabat semua di rumah. Dan pastinya penampilan Ayu Ting Ting setiap harinya akan Mimin informasikan terpercaya dan terupdate tanpa gosip untuk sahabat semua nih. Selamat beraktivitas kembali untuk sahabat semua di rumah. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil lagi main pingpong. Selamat pagi. Aman ya, Pak? Aman. Aman. Aman negara. Aman negara. Nanti kita lanjut ya, Pak Andre. Nanti lagi main pingpong. Nanti lihat sebenarnya. Berapa? Jangan lupa Bercanda Pagi pagi ini jam 9 pagi. Lagi di Trans 7 Bercanda Pagi, bercanda terus. Nonton guys, sekarang kita live jam 9 di Trans 7. Bentar lagi ada kita, oke? Okay? Bercanda Pagi. Sekarang Trans 7, oke guys? Bercanda Pagi. Bercanda terus. Live ya kan? Live. Sangat liburan. Naik sekilo deh kayaknya. Iya, tapi udah setahun gak ketemu ya. Iya, gimana dong? Lingkaran aku tambah kecil. Kesempiannya
sih nggak terlalu, nggak terlalu ya. Tetap oke, tetap stabil, cuman ntar kita lanjutin lagi. Yaudah, oke. Ya. Makasih makan tape uli. Hari ini lagi ya, lihat ulinya aja. Enak kok. Diamin banget. Masa lu kayak madu nih.